Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kenalin nama ibu, Ibu Dewi, ibu ngajar bahasa Indonesia kelas 8. Nah, pada pembelajaran kita dalam kurun waktu 1 semester, kita akan belajar banyak sekali hal, seperti belajar teks berita, itu bab yang pertama, kemudian iklan, slogan, dan poster ya. Lalu kita akan belajar juga cara nulis puisi dan eksplanasi. Kemudian ada aturan nih yang harus kalian ikuti. Yang pertama, wajib ngumpulin tugas tepat waktu. Kemudian yang kedua, jangan lupa ngisi daftar hadir online ya. Dan yang ketiga, kalau ada jadwal ulangan, jangan lupa ikut ulangan online. Nah, bagi anak-anak ibu yang gak ngikutin aturan itu, nanti bakal ada pengurangan nilainya atau pengurangan poinnya ya. Jadi semuanya yuk kita bareng-bareng, belajar bersama melalui online atau daring. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.